Halo, adik-adik sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mendegradasi warna untuk menggambar bunga. Kita misalnya mengambil warna merah untuk didegradasi dengan warna kuning. Kita tarik dulu yang warna merah. Kalau sudah mantap, kita yang warna kuning sekarang. Warna kuningnya dipertebal supaya nanti hasilnya bisa berpadu. Kalau sudah, kita tarik dua-duanya. Kita tarik dulu yang warna merah. Warna merah kita tarik, warna kuning juga kita tarik. Nah, sekarang warna kuning sudah berdegradasi dengan warna merah. Warna kuning sudah berdegradasi dengan warna merah. Kita lihat percampurannya antara merah dan kuning. Jadi merahnya tidak terlalu tua dan ujungnya berwarna kuning. Nah, degradasinya sudah cukup jelas, kita lihat ya. Warna hijau, warna daun dengan warna kuning sekarang. Warna hijau dengan warna kuning pada pewarnaan daun. Warna kuning kita degradasi dengan warna hijau. Warna hijau kita catkan dulu pada bagian-bagian yang warnanya lebih kuat, bagian tengah. Kemudian warna kuning kita catkan pada ujung-ujung daun. Kemudian kita tarik antara warna hijau dan warna kuning. Maka sekarang daunnya akan berdegradasi menjadi ujung-ujungnya warnanya lebih muda daripada warna yang di tengah. Sekarang kita perjelas garisnya supaya tidak terlalu campur dengan warna lain. Nah, sudah semakin cantik ya daunnya. Sekarang daun yang satunya kita warnai juga bagian ujungnya. Bagian ujung kita taruh warna kuning. Kalau sudah, kita tarik yang hijau dengan warna kuning, ditarik untuk menyatu menjadi warna degradasi. Nah, semakin cantik bukan? Warnanya yang ujung lebih muda dibandingkan dengan warna yang di pangkal. Warna ujung agak kekuning-kuningan dan di pangkal berwarna hijau tua. Cukup jelas ya. Yang bunganya yang ujungnya berwarna kuning merah, yang daun ujungnya berwarna hijau muda.
hijau campur kuning. Oke, kita lanjutkan warna yang lain, warna bunganya kita selesaikan. Sekali lagi, warna yang tua didahulukan di ujung sebelah. Yang satunya juga kita warnai. Kalau sudah, nanti yang ujungnya kita kasih warna kuning. Kita ambil warna kuning ya. Kita ambil warna kuning. Warna kuning kalau sudah merata, nanti kita tarik juga seperti yang tadi. Ini ujung mahkota bunga. Ujung mahkota bunga warnanya kuning. Kita taruh cat warna kuning. Kemudian mahkota yang lain juga kita kasih. Kalau sudah cukup rata, kita tarik kedua-duanya untuk degradasikan. Warna merah degradasi dengan warna kuning. Nah, cantik bukan? Yang ujungnya berwarna kuning, yang bagian tengahnya merah muda, yang pangkalnya merah tua. Nah, semakin cantik bukan? Sekarang kita tinggal memberi, biar agak kesannya jelas, warna-warna yang belum jelas diperjelas. Kuningnya kita taruh kurang tajam. Yang bagian ujungnya kan lebih muda, jadi kuningnya lebih banyak. Kemudian di bagian perbatasan antara mahkota yang satu dengan yang lain, dikelihatankan batasnya supaya kelihatan kalau mahkotanya itu berbeda ya, tidak menyatu. Oke, ini sudah jadi ya, sudah jadi, tinggal jemur. Tapi ini finishingnya, daunnya yang masih, ternyata daunnya masih ya, daunnya masih ada dua, belum diselesaikan. Warna daun yang warna pangkalnya warna hijau tua, maka kita dahulukan. Kemudian yang ujungnya berwarna kuning, kita catkan duluan yang warna kuningnya di ujung, jangan keburu dicampur. Nanti kalau sudah, baru ditarik antara kuning dengan hijau tadi, hijau tua. Nah, kalau sudah rata warna hijau dan kuning, baru kita tarik dua-duanya. Kita tarik akhirnya menjadi degradasi antara hijau dan kuning. Daunnya sudah semua ya. Sekarang yang tengah kita kasih warna putih. Mahkotanya putih ya. Bukan mahkota apa itu? Kepala putih. Sekarang garis antara yang lain dengan yang lainnya diperjelas dengan spidol atau yang lain yang berwarna hitam supaya kelihatan lebih jelas batas-batasnya. Sebetulnya tidak dikasih pun cukup cantik, tidak cantik ya, cuma biar lebih
jelas batasnya, maka kita beri spidol atau pensil yang warna hitam pekat ya, supaya jelas batas-batasnya. Oke, ini sudah jadi ya, sudah jadi. Ini pewarnaan degradasi. Oke, inilah hasilnya. Tinggal sampai di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa.